Siap. Level 8. Gas. Dari tangkapan 0,25 kecil sekali awalnya, tapi karena kejelian daripada tim opsional Polresta Tangerang kemudian mencari mengumpulkan informasi, meyakini bahwa dari 0,25 ini bisa meningkat ke lebih besar, walaupun belum ada keyakinan sedikit pun untuk bisa mengungkap sampai jumlah kiloan awalnya, tapi karena keyakinan itu dan juga ada sedikit petunjuk yang mengarah bisa mengangkat lebih besar, jadi anggota kemudian mulai mengembangkan lagi, memeriksa kemudian mendalami sehingga bisa meningkat dan terus meningkat seperti itu. Jadi tidak ada informasi dari awal kalau ini adalah jaringan besar, itu tidak ada sama sekali. Dari pelaku ini dari mana, itu Pak? Apa ada jalur. Maksudnya ada perlawanan nggak dari dia? Sejauh ini tidak ada. Mereka ini modusnya menggunakan jalur mana, Pak? Bisa sampai ke Banten ini? Yang jelas untuk sumber, mohon maaf kami belum bisa sampaikan karena sampai saat ini anggota tim opsional kami lagi melaksanakan pengembangan dan juga usaha untuk menangkap pelaku jaringan atasnya tentunya. Ya, yang jelas memang ini beda provinsi awal sumber barang dan ada keyakinan kami bahwa sumber barang ini dari luar negeri, bukan produk lokal. Karena di situ ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa arahnya ke sana, kemudian dari sana ada memang melewati jalur air tentunya, kemudian tembus sampai masuk ke Pulau Jawa melalui jalur darat, seperti yang tadi dijelaskan Pak Kabit Humas, kemudian dari sana masuk ke daerah tol, sehingga kami melakukan surveillance sempat di tol, hampir 1 jam kita surveillance di tol sebelum mereka exit tol Bekasi Barat, kemudian kami hentikan di keluar daripada exit tol Bekasi Barat gitu. Berarti 6 pelaku ini satu jaringan? Satu jaringan. Berarti mereka sindikat. Saling kenal, Pak? Tidak kenal, karena ini yang biasanya dilakukan memang jaringan adalah sindikat terputus. Tapi karena memang kejelian, sekali lagi kejelian personil kita, jadi bisa mengidentifikasi satu persatu, baik orang, barang, kemudian jalur, kita mampu mengidentifikasi satu persatu.